Nama saya Sarah. Saya seniman yang memiliki ketertarikan di future science dan teknologi. Saat ini fokus saya di neuroscience. Lebih spesifik lagi di neuroestetik, di mana penggabungan antara neuroscience dan estetik. Kalau proyek yang belakangan ini saya kerjakan adalah, sebelumnya saya banyak sekali mengerjakan proyek tentang memori dan ingatan gitu. Kemudian saya berusaha lebih spesifik lagi, kayak saya memiliki ketertarikan dengan bagaimana memori itu bekerja di setiap orang gitu, dan ternyata dikerucutkan lagi itu mengarah pada otak, kemudian neuroscience gitu. Terus proyek-proyek yang belakangan saya kerjakan ini kaitannya dengan brainwave scanner itu, bagaimana mentranslate apa yang ada di dalam otak itu kemudian menjadi sebuah karya seni. Kalau skema kerja karya yang saya buat adalah, saya membuat prototipe EEG di mana setiap pengunjung yang menggunakan device yang saya buat itu dapat secara langsung melihat bagaimana cara otak mereka bekerja melalui device tersebut yang ditranslate kemudian ke dalam sebuah grafik yang ada di dalam instalasi tersebut. Kalau untuk grafik yang dihasilkan, sebenarnya lebih ke aliran listrik otak sih, karena saya menggunakan elektroda di situ, kemudian yang disambungkan ke dalam device, dan nantinya ketika setiap pengunjung yang memakai itu akan menghasilkan grafik yang berbeda-beda tergantung bagaimana aliran listrik yang ada di dalam otak pengunjung itu, reaksi dari apa aliran listrik yang ada di dalam otak setiap pengunjung tersebut. Kalau kenapa neuroscience itu, karena saya tertarik aja sama otak. Kenapa sih otak itu bisa menyimpan banyak misteri gitu, kayak kita nggak tahu gimana cara kerja otak setiap orang itu, kenapa bisa berbeda-beda, terus kenapa itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian orang itu bertindak apa dan lain sebagainya gitu, bahkan berkarya seni gitu. Harapan saya sih dengan fokus di sini, saya pengennya ketika orang lain mengalami karya saya, sebagian besar karya saya interaktif ya. Jadi saya pengennya ketika orang itu mencoba karya saya atau mengalami karya saya gitu, saya pengennya mereka bisa merefleksikan itu ke dalam realitas mereka masing-masing gitu. Ketika pulang dari pameran kemudian, oh tadi saya memakai device ini, kemudian aliran listrik saya seperti ini, sebenarnya apa ya yang terjadi sama diri saya gitu, bagaimana sih saya memproses diri saya, memproses misalnya ruang, waktu, dan kesadaran saya gitu ketika saya berada di dalam instalasi tersebut gitu. Project yang ada di Galeri Santi saya akan membuat masih dalam lingkup neuroscience, tapi dalam bentuk yang lebih masif, saya akan membuat brainwave scanner lagi, kemudian saya combine dengan augmented reality, dan saya juga akan menampilkan mikroskopik dari hasil sel manusia yang nantinya akan saya hadirkan live data di dalam instalasi tersebut, sehingga orang bisa melihat bagaimana proses kerjanya, terus kemudian mereka juga bisa mengalami bagaimana proses aliran listrik yang ada di dalam tubuh mereka gitu, kemudian ditampilkan di dalam layar yang nantinya akan saya sediakan di dalam instalasi tersebut. Proses interdisipliner itu sangat penting ya, karena saya fokusnya memang di dalam ranah art, science, dan teknologi. Jadi saya pasti akan bekerja dengan seperti laboratorium, kemudian dengan dokter, dengan saintis gitu, untuk mewujudkan ide-ide ataupun eksperimen-eksperimen yang ingin saya lakukan gitu, sampai nantinya bisa saya wujudkan dalam sebuah karya gitu. Manusia tuh unik karena mereka tuh dikaruniai dengan berjuta-juta sel saraf yang kita nih sebenarnya nggak ngerti gitu, penasaran bagaimana sih sebenarnya sel saraf ini kemudian bisa bekerja menjadi satu, terus kemudian menghasilkan sensor yang bermacam-macam itu, seperti sensor motorik apa segala macam, dan kemudian menghasilkan satu tindakan, satu ucapan apa dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa otak dan apa behavior kita itu sangat memiliki ketergantungan satu sama lain yang sangat erat. Itu kemudian memunculkan satu kesadaran yang orang tuh harus paham gitu. Apa yang saya kerjakan itu bisa membuat orang tuh merasa bahwa seni, sains, dan teknologi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa seni, sains, dan teknologi itu adalah satu kesatuan yang dimana itu bisa diwujudkan menjadi satu karya seni yang sebenarnya
bisa lebih mudah dimengerti mungkin ya, dinikmati gitu. Jadi nggak se-eksklusif itu kita kayak harus ke laboratorium atau kita harus apa, kita harus apa. Tapi kita itu bisa diwujudkan dalam karya seni dan itu menjelaskan bahwa ya itu tadi seni, sains dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Itu adalah satu kesatuan gitu. Sangat mengerikan sih kalau saya ngeliat, karena saya ada di situ gitu. Saya ada di situ, saya mempelajari itu. Kemudian saya melihat fenomena zaman sekarang, mungkin orang tuh ada yang kadang tuh nggak sadar gitu kalau sebenarnya dia tuh udah ada di dalam situ gitu. Saya sih harapannya orang juga banyak-banyak membaca dan riset sih. Saya harapannya juga kayak gitu sih. Saya pengen orang itu punya awareness, kemudian mulai memikirkan kembali kayak bagaimana saya harus terutama yang terkait dengan kesadaran itu. Karena seringkali orang nggak sadar sama kesadaran itu sendiri. Kalau melalui device itu kan kita hanya bisa melihat grafik ya, tapi kalau melalui mikroskopik kita bisa melihat lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya sel itu bekerja, entah dia mau membelah diri atau apa gitu, tapi bagaimana sel itu bekerja membentuk satu semacam gelombang yang nantinya bisa menghasilkan satu tindakan itu sendiri kalau di dalam tubuh manusia gitu.